Oke, baik, berapa juta tanaman? Oke, ini ada anggur yang bandel sekali, enggak terlalu dirawat, juga berbuah, buahnya juga bagus, walaupun terkena gempuran hujan, gempuran jamur dan lain sebagainya, sangat tahan sekali dengan hama dan air hujan ya. Nah, seperti ini dompolannya, dompolannya lebat tanpa penjarangan, tanpa ada treatment khusus. Ini cocok bagi pengangguran yang mungkin kesibukannya itu di luar rumah. Nah, ini cocok untuk ditanam di depan rumah ya, sangat mudah sekali berbuah. Potong pangkas sana, pangkas sini ketika anggur tanamannya, percabangannya lebat, itu bisa dibuahkan dengan baik insya Allah. Pupuknya nggak usah macam-macam, NPK aja sudah bisa berbuah ya. Tapi kalau pengen yang hasilnya maksimal ada pupuk khusus. Tapi untuk teman-teman yang mungkin jarang di rumah atau mungkin sering keluarnya tapi pengen punya pohon anggur yang enak dimakan dan gampang berbuah ya, inilah rekomendasi dari kami, yaitu jenis transfigurasi. Oke, nggak usah perawatan macam-macam, gampang sekali berbuah. Oke, baik.